penyelidikan, kita profiling, dan kita dapatkan bahwa TD ini adalah warga binaan di lapas kelas 2 Banda Aceh. Nah, kita sudah buka, kita sudah membuat laporan polisi model A, kita sudah berkoordinasi dengan saksi ahli bahasa, ahli undang-undang ITE, maka kita akan lakukan penyelidikan dan kita dalam waktu dekat kita lakukan gelar perkara, apakah perkara ini bisa kita tingkatkan ke penyidikan.